Apalagi di tutorial dan cara setting dari channel ini, di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Alexergesi seri 6618 ya. Jam tangan ini merupakan salah satu jam tangan yang best seller juga di jam tangan Alexander Christie, karena bentuknya yang unik ya, nih kayak gini bentuknya unik, simple, dan diameternya tuh rada gede gitu ya. Fitur-fiturnya jam tangan ini cuma punya krono aja ya, sama tanggal aja, jadi ada tanggal sama krononya nih kayak gini. Ini tanggal, ini krononya, start, pause, dan reset gitu ya. Itu untuk krononya. Dan buat tanggalnya juga, cara settingnya kalian harus tarik pull dulu, kita pastiin AMPM nya benar kayak gini ya. Nah, sampai tangannya ganti berarti kita tahu ini jam 2 dini hari. Setelahnya kalian tinggal tarik aja setengah, terus diputar ke bawah kayak gini buat setting tanggalnya. Tuh ya, tuh ya, kayak gitu aja. Ada logo Alexander Christie, terus ada fosfornya juga di bagian jarumnya kayak gini. Tuh, jadi di bagian jarumnya dia bakal nyala kayak gini. Tuh ya. Terus kacanya ini terbuat dari mineral ya, bahannya stainless, ini stainless, ini juga stainless. Dan misal jam tangan kalian tuh tiba-tiba kayak gini ya. Tiba-tiba ada jam tangan kalian yang seri ini atau mungkin seri lain itu kayak gini. Jadi untuk mulai stopwatchnya kayak gini, pause dan reset. Ada yang aneh nggak kira-kira di jam tangan ini? Ya, ada yang aneh di bagian jarum detiknya ini. Harusnya kan ini pas di angka 12, tapi ini tuh nggak pas di angka 12 gitu ya. Pasnya di angka 1 kayak gini. Untuk pause, ini pakai ini, startnya pakai ini. Ini ya misalnya gini ya, dan langsung di tuh ya. Kalau buat kayak gini betulinya gimana? Karena tarik full dulu nih, setelahnya kalian tekan ini terus yang atas ini ya, sampai yang atas itu muter. Nah, itu berarti yang di setting itu, terus ditekan sekali, terus ditekan ini lagi. Nah ini, nah terus nanti untuk ngebalikinya kalian tekan ini tuh. Kalau sudah ditekan ini lagi, udah. Nanti kalau udah di start, pause, dan reset, tuh dia udah benar lagi ke angka 12. Oke, okay. Jam tangan ini ready ya, dengan harga 2.200. Kalian bisa dapatkan jam tangan ini dengan cara WA aja di 0838656589. Bisa juga ke Instagram @etalaro di Solo. Ke marketplace kita juga bisa, ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review tutorial selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video selanjutnya. Oke, okay? Nih, see you.